Okay guys, bertemu lagi hari ini. Bertemu lagi, aku nak buat review sikit tentang produk yang aku dah pakai. Dan kebanyakan pengguna kereta mesti ada produk ni. Produk apa tu? Ini dia. Check it out. Okay, produk ni bagi aku sangat berguna pada mereka-mereka yang bawa kereta nak guna sebagai tempat letak handphone ya. Korang drive, korang letak handphone kat situ, charge ataupun macam aku guna Waze ya. Waze jalan-jalan senang, pakai alat ni. So aku nak review sikit. Okay, untuk review tu biar kita masuk dalam kereta lo. Sebab benda ni kita pasang dalam kereta. Dan barang ni aku guna dalam kereta Kenari ya. Kenari. Mungkin model kereta lain berbeza sikit tapi konsepnya tetap sama ya. Okay, so dalam kereta lo, buka aircon siap-siap panas ya. Okey, kalau tengok pada iklan tu, iklan dekat Facebook ya. Aku nampak kat Facebook. Kalau iklan dia tu dia pasangkan dekat sini ya, dia kepik kat depan ni. Dekat atas dashboard ni ya. Dalam iklan tu dia kepik kat sini. Right, kat sini. So senang kepik kat sini mendalah tu dan orang boleh boleh pasangkan handphone korang kat sini lah. Sambil mandu sambil boleh tengok. Alright, produk tu bagus. Produk tu tak ada hal. Cuma bagi aku sebab Kenari dia punya dashboard ni plastik tau. Kalau kau perhatikan dalam iklan tu, dia punya dashboard tu macam ada macam macam kain kulit sikit. Kalau yang tu bila kau lekat dia tak ada hal. Tapi bila yang Kenari plastik ni, bila kau lekatkan contohnya handphone yang berat, iPhone 12 ke apa, bila goyang-goyang benda lah tu, dia akan slow-slow tu dia pam tercabut. Yang tu aku tak berapa suka. Alright, itu satu kelemahan dia lah. Dan kelemahan nombor 2, apabila korang dah lekat kat sini handphone korang dekat bahagian atas ni dia akan terhalang dengan steering ni. Sebab benda tu dia tak boleh nak panjangkan atas ke bawah. Dia cuma boleh pusing 360 je. Nak sengit sini boleh, nak sengit sini. Tapi masih pada aku untuk Kenari terhalang dengan steering ni. Itu kelemahan dia lah. So macam mana aku nak pasang juga. Tapi untuk Kenari aku dah modify sikit. Itulah dia kelemahan. Ada dua kelemahan. Pertama, dia tak lekat jika dashboard korang plastik. Kedua, steering menghalang penglihatan korang pada handphone korang tersebut. Dua kelemahan dia. Jadi disebabkan aku dah beli, aku nak buang pun sayang dan benda tu masih boleh guna. Untuk Kenari perlu modify sikit. Sekarang aku tunjuk macam mana cara aku lah, cara aku modify lah. Mungkin korang boleh guna untuk kesesuaian kenderaan masing-masing. Ini dia guys, ini dia macam mana cara aku dah modifikan mobile 360 degree phone holder tu yang aku beli. Aku modify, aku lekatkan ke atas sini. Senang je cara dia. Kalau kau dah beli, kau nak modify macam aku juga. Pertama sekali clip yang bawah ni, yang ada spring ni. Nampak tak? Okay, pertama sekali korang nak modify macam aku buat ni. Kaki dia ni ada spring. Korang longgarkan skru tepi ni, cabutkan shaft dia, cabutkan spring, cabutkan kaki dia semua, tinggal macam ni. Alright, pada tapak atas ni pula, kalau korang perasan bawah dia ni dia ada macam getah tu. Getah tu korang buang. Korang kat bahagian sini lah, dari sini ke sini, kawasan ni korang letakkan double side tape. Buat dua lapis, gunakan double side tape 3M ya. 3M aku syorkan lapis kat sini, dia kuat, dia melekat kuat kat sini. Jadi dah settle tu semua, buka tape tu, lekatkan dekat sini. Alright,
Bagi aku, kenapa aku pilih dekat sini, bagi akulah, aku senang supaya steering ni tak menghalang penglihatan mata kepada phone aku. Kalau aku guna Waze, tak menghalang gangguan aku nak tengok. Dan kat sini juga ada lubang aircon. Setengah iPhone, bila korang guna Waze, phone korang jadi panas. Tambahan pula dengan cahaya dari luar, handphone kau cepat panas. Jadi bila kat sini aircon ada, dia membantu menyejukkan handphone semasa menggunakan Waze. Bagi aku, aku lebih suka kat sini lah. Dan juga kat sini dekat dengan kabel charger handphone ni. Kabel charger handphone aku cucuk kat bawah ni, naik terus cucuk kat handphone. Jadi senang ya. Wire pun tak payah nak panjang sangat, tak serabut. Aku letakkan holder ni dekat sini. Bila dah pasang kat sini, kena pastikan yang skru semua dia, semua skru dia ketat lah. Dia, walaupun dia pusing macam mana pun, bagi aku dia tak menghalang gangguan untuk benda lain. Korang boleh set lah mengikut citarasa masing-masing ya. Alright. Barang ni bagus, cuma bagi aku lah ralat sikit lah dalam iklan tu. Dia tak mention kan yang dashboard korang ni perlu ada lapik ke, kalau dashboard keras letak double side tape ke untuk bagi tahan ke. Tak ada mention. Jadi ya, itu aku ralat sikit lah. Alright. Itu dia guys, sedikit review ringkas daripada akulah. Mana-mana yang nak beli produk tu tersebut, boleh terus belikan. Produk bagus, aku tak condemn pun benda tu. Bagi review star, kalau aku boleh bagi star, aku akan bagi 3 daripada 5 star ya. Dan selebihnya korang boleh ikut cara aku modify produk tersebut. Jika korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like guys, like tanda sokongan ya. Yeah. Nak komen apa-apa bawah tu, nak bantai pun tak ada hal, no problem. Boleh tulis kat bawah tu ya. Okey. Dan bagi orang yang baru tengok video aku ni, jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Cahayalah. Okay. Okey, kita nantikan video seterusnya pula. Layar.